Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan progres saya ya di e-booknya tentunya. Itu di sini saya membuat e-book ya menurut dari pembahasan-pembahasan animasi. Di sini terdapat daftar isi yaitu pengenalan animasi, lighting dan rendering, animation, texturing, rigging, dan karakter modeling. Di dalam bab 1 yaitu karakter animasi overview. Di sini uraiannya yaitu tentang sejarah sejarah animasi, kemudian pengenalan animasi 3D, 3 mengenal alur pembuatan animasi 3D. Dan dalam bab 2 yaitu terdapat mengenal Jadi terdapat bab mengenal lighting dan rendering dengan uraian peran penting bayangan, sistem pencahayaan, dan teknik rendering. Kemudian dalam bab 3, di sini adalah animation yaitu atau animatik ya. Dan di dalamnya membahas uraian tentang 12 prinsip animasi. Dan kemudian tahapan animasi karakter mulai dari video referensi, posing, blocking, splitting, smoothing, and adding life. Dan kemudian dalam bab 4 terdapat texturing, yaitu terdiri dari UV mapping dan 3D painting. Kemudian bab 5 yaitu terdapat rigging. Kita mengenal rigging. Dalam bab 6 kita mengenal karakter modeling ya. Di sini saya memberikan sebuah uraian yaitu mengenal karakter modeling tersebut, mengenal hard surface maupun organic surface, low poly dan high poly, mengenal teknik modeling. Oke, dalam tahapan satu yaitu dalam bab satu saya membahas tentang sejarah. Di sini animasi, pengertian dari animasi, kemudian awal pembuatan animasi tradisional, itu seperti di sini. Kemudian saya tambahkan di sini yaitu film pertama ya, animasi pertama pada tahun 1906. Dan saya tambahkan resolusi pada tahun 1914. Dengan uraian ini ya. Dan saya tambahkan lagi apa namanya? Masih menggunakan sel ya, teknik sel animasi pertama ini menggunakan teknik sel. Dan ini adalah pada tahun 1923 terbentuknya studio Walt Disney. Dengan karakter andalannya yaitu Mickey Mouse. Kemudian pada uraiannya kedua yaitu pengenalan animasi di sini masih belum saya itu ya perbaiki. Kita mengenal perbedaan antara 2D dan 3D. 2D dan 3D. When you watch an animated film, it's very di sini ada video tentang perbedaannya yaitu animasi 3D dan 2D ya. Kemudian sini dapat video tambahan. Dapat video tambahan.
Di sini juga ada behind the scene Naruto, menjelaskan tentang pembuatan animasi 2D ya. Animasi tradisional, masih dalam animasi tradisional. Kemudian terdapat juga masih dalam pengenalan animasi, yaitu terdapat animasi tidak 3D realistik ya, dengan animasi Christmas Carol. Kemudian animasi tipe kartun yaitu Toy Story. Dan di sini saya masih kosong ya, masih bingung ini mau menjelaskan urean tentang apa. Ini penggabungan antara stop motion ya, clay motion dan 2D. Saya bingung ini bagaimana menceritakan videonya. Kemudian di sini juga masih kosong ureanya, animasi transformer. Kemudian di sini saya menambahkan motion design. Sini ada pengenalan terhadap video walkthrough. Di sini ada walkthrough tentang sebuah hotel. Dan saya juga masih bingung ureanya, tentang ureanya. Terus bingung lagi. Di sini warna pembuatan animasi itu saya mengenalkan sebuah animasi secara singkat, yaitu dari pembuatan Monster University ya, dari Monster Inc. Di sini terdapat interaktif ya, ketika kita mengklik dua kali dia akan muncul sebuah bubble. Jadi ini penjelasan tahap per tahap, mulai dari tahap 1, tahap 2, kemudian tahap 3, tahap 4, tahap 5, 6, seperti itu ya. Kemudian pada lighting, di sini ada peran penting bayangan. Belum ada video yang jelas ya. Kemudian di sini adalah sistem pencahayaan. Di sini mengenal komponen break cahaya dasar as well. But lighting is important for the reasons I said. Pentingnya lighting ya. He's having. G'day everyone, this is Andrew Price. Komponen dasar dari key lighting, fill lighting, dan back lighting. Kemudian setelah kita memahami tiga poin dasar, rig dasar, di sini kita mengenal jenis poin rig cahaya. Mulai dari satu poin rig cahaya, dua poin rig cahaya. Mungkin belum ada di sini saya mau menambahkan video, tapi belum ada video jelas ya. Hanya saja saya hanya memiliki sebuah gambar. Oke. Kemudian di rendering. Rendering terdapat sebuah video. Breakdown tentang pembuatan arsitektur ya, interior. Hi everyone, this is John. Terdapat dua perbedaan antara rendering ya, yaitu jenis utama rendering, yaitu dengan rendering real time rendering, kemudian offline atau pra rendering. Itu keduanya memiliki perbedaan yang sangat terlihat di interaktivitas, kecepatan meter, dan metodenya. Oke.
Kemudian pada animatik di sini saya ada 12 prinsip animasi. Dari ini ya, ada squash, anti swan dan seterusnya. Share videonya. Video keseluruhan. Two exceptions follow in. Masuk pada squash, di sini ada animasi squash contohnya. Di sini ada animation contohnya. Okay. Begitu seterusnya, contoh-contoh video dan uraian, sedikit uraian sampai pada akhirnya pada appeal. Pada tahapan animasi karakter di sini ada 6. Hey guys, in this video I'm going to take you through the six steps of animation. Hey guys, in this video mulai dari shooting referensi dari video beliau, kemudian posing, kemudian ada karakter animation untuk acting ya. And this one for many people. Rocking, spinning. Dan pada teksturnya sendiri saya masih kosong ya, masih belum ada. Tapi di sini saya sudah memberikan sebuah video demo reel dari tentang Emil Ranger. Kemudian terdapat demo reel lagi dari Iana. Demo reel lagi yaitu dari Natalis Samboga. Mulai dari specular, bump, gray, waveframe, dan seterusnya. Breakdown ya, sampai hasil akhir. Kemudian di sini terdapat basic UV mapping. Di sini masih kosongan ya, saya belum tahu mau membahas tentang apa. Ini yang membahas tentang texturing tapi belum ada ide atau gagasan untuk sebuah tulisannya itu. Untuk 3D painting sendiri itu bagi saya sangat sulit untuk mencari sebuah datanya dari konten video maupun gambar. Dan di sini ada rigging. Di sini rigging yaitu manual rigging, ada demo reel tentang rigging dan tipsnya. Kemudian di sini ada konsep utama rigging mulai dari placing the skeleton, kemudian joint hierarchy, forward kinematic atau disebut dengan biasa kita kenal dengan F key, kemudian ada inverse kinematic. Yang disebut, yang biasa kita sebut dengan AK. Oke, kemudian ada Decrease of Freedom, kemudian Squash and Straight. Dalam tulang tersebut, Facial Rigging, yaitu rigging pada wajah ya. Mengenal karakter modeling, di sini ada pengenalan dulu. Kemudian di sini saya kenalkan yaitu hard surface, dan organic surface. Oke,
bahas. Kemudian di sini saya memberikan sebuah animasi ya. Kita masukkan animasi 3D di sini, yang mana ketika interaktifnya kita bisa melihat animasi mobil, kita bisa memutar 360 derajat, memutar dari kita bisa rotate dari horizontal maupun vertikal ya. Masih belum ada ide atau tentang materi yang akan dibuat. Wah, di sini ada mengenal teknik modeling ya, yaitu jenis poligon. Kemudian ada tentang face polygon ya, face modeling menggunakan polygon. Di sini terdapat sculpting modeling ya, dengan hasil akhir pembuatan sebuah karakter Amerika. Oke. Mungkin itu saja dari saya. Saya akhiri. Assalamualaikum.